تحت لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره.

ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد Para ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla Pembahasan kita lanjutan dari kitab syarah kitab Tauhid uh, Karya Al-Ustaz Firanda Andir Jahafidullah Kali ini kita masuk bab kelima Babu tafsiri Tauhidi Wa syahadati an la Ilaha illallah Yaitu bab penjelasan atau tafsir Makna Tauhid Dan syahadat la Ilaha illallah tentu pembahasan ini tetap penting. Kendati pun semua mengatakan la ilaha illallah tetapi pemahaman tentang la ilaha illallah maknanya dan konsekuensinya itu masih banyak dari kaum muslimin yang belum betul-betul uh, memahaminya. Jadi rata-rata hanya perkataan la ilaha illallah. Makanya dikatakan dalam kitab Taisirul Azizil Hamid Kara Syekh Sulaiman Yang merupakan cucunya Syekh Muhammad bin Al-Buhab Rahimahullah Beliau menyebutkan Amma qawlul insan La ilaha illallah Adapun perkataan orang La ilaha illallah Min ghairi ma'rifatin Lima'naha Wala amalin bih Tanpa mengetahui makna la ilaha illallah maksudnya tanpa tanpa mengetahui makna di sini makna tafsiran bukan makna terjemahan belaka karena semua makna la ilaha illallah artinya apa tiada tuhan selain Allah kata mereka tapi sungguh walaupun terjemahannya hafal melainkan pemaknaannya juga tidak ada jadi min ghairi ma'rifatin li ma'naha tidak mengetahui makna sebenarnya bukan sebatas terjemahan melainkan makna yang lebih dalam daripada itu wala amalin bih dan tidak pula mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah jadi ada pun orang-orang ada yang mengatakan la ilaha illallah tapi tidak faham makna yang sebenarnya dan tidak mengamalkan konsekuensinya au da'wahu annahu min ahli tauhid atau mengklaim klaim banyak dari manusia bahwasanya dirinya termasuk dari golongan ahli tauhid yaitu orang yang bertauhid wa huwa la ya'rifu tauhid sementara dia tidak mengetahui tauhid bal rubbama yukhlishu li ghairi allahi min ibadatihi bahkan boleh jadi ya dia mengatakan la ilaha illallah iya dia mengatakan saya uh, penganut tauhid penganut paham tauhid tetapi justru memurnikan ibadah kepada selain Allah saja. Murni ibadahnya kepada selain Allah, baik dari doa atau rasa takut atau zabah yaitu menyembelih kepada selain Allah, nazar kepada selain Allah, taubatnya kepada selain Allah, inabah yaitu beramal setelah taubat, beramal kepada selain Allah dan lainnya dari macam-macam ibadah. Maka yang seperti ini fala yakfi fi tauhid tidak cukup dikategorikan dalam tauhid bal la yakunu illa musyrikan melainkan dia tidaklah melainkan adalah seorang yang musyrik sebagaimana hu sya'nu ubbadil qubur sebagaimana itu adalah perkara dan kebiasaannya para penyembah kuburan ya baik dimulai dari perkataan شيخ محمد بن عبد الوهاب لماسني الله سبحانه وتعالى بر فيرمان في سورة الإسراء آيات ليمابروت أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا اثنان مريس رويتو Ya mereka berdoa kepadanya Mereka sendiri mencari jalan Mencari wasilah Kepada Rabb mereka Kepada pencipta mereka Ayyuhum akrab Siapa di antara mereka Yang lebih dekat kepada Allah Dari sesembahan-sesembahan itu Dari wali-wali itu Tapi di sini Oh, mereka yaitu di surat Al-Isra ini juga menegaskan bahwasanya perlunya tauhid dan kalaupun kita menginginkan tawassul atau wasilah maka hendaklah dengan wasilah atau tawassul yang syar'i. Tapi mereka mengharapkan rahmatnya dan takut akan siksanya. Sesungguhnya siksa Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Inna kana Sesungguhnya siksa Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Maka wajar jika seseorang beribadah kepada Allah baik melakukan ketaatan maupun meninggalkan keburukan yang Allah larang dengan tujuan supaya tidak kena azab Allah. Itu boleh. Dan itu termasuk ikhlas. Tidak seperti yang ditawarkan oleh orang-orang filsafat tasawuf yang mereka mengatakan bahwasanya kalau kita beribadah karena ingin masuk surga, kalau kita ibadah karena ingin selamat dari azab Allah, maka itu berarti menduakan Allah kata mereka. Kenapa? Karena ibadahnya bukan karena Allah, melainkan karena mengharapkan maslahat surga dan menghindari mudarat neraka. Kata mereka itu syirik. Dan kita kita katakan orang seperti ini tidak faham Al-Qur'an, tidak faham sunnah, tidak membaca perkataan-perkataan ulama apalagi mengikuti salafus saleh tidak. Dan ajaibnya yang seperti ini juga diadopsi oleh sebagian orang-orang liberal dan sebagian dari kalangan awam. Bahwasanya di antara bentuk bahwasanya tauhid satu-satunya adalah kita itu berbeda-beda mengharapkan Allah. Ini kalimat benar. Tetapi ketika mereka mengatakan kalau misalnya kita beribadah dengan tujuan masuk surga dengan tujuan selamat dari neraka maka kata mereka berarti kita ini mencari ridha surga atau takutnya neraka bukan takut sama Allah azza wajalla maka orang ini tidak faham orang ketika dia mengharapkan Allah dan beribadah pasti dia juga mengharapkan masuk surga dan orang takut sama Allah pasti takut akan azabnya maka itu satu kesatuan dan saling melazimkan satu sama lain dalilnya inna azab rabbika kana sesungguhnya siksa Tuhanmu adalah sesuatu yang mesti ditakuti kemudian di surat az-zukhruf ayat 26 sampai 27 kata Allah azza wa jalla wa id qala ibrahim li abihi wa qaumihi innani bura'a bari bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarini fa innahu sayahdin dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim AS Berkata kepada bapak dan kaumnya Kepada bapaknya dan kaumnya Inna ni bara ta'budun Sesungguhnya Aku berlepas diri Dari apa yang kalian sembah dari berhala demi berhala Illa alladhi fatarani Kecuali hanya dia Allah Ta'ala Yang telah menciptakanku Karena fa'innahu sehdin Karena dia yaitu Allah yang akan menunjukkan kepadaku jalan kebenaran. Juga di surat At-Taubah ayat 31 kata Allah Azza wa Jalla, "Itakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masiih ibn maryam wama umiru illa liyabudu ilahan wahida. Laa ilaaha illallahu wa subhaanahu amma yusyrikun." Mereka menjadikan ahbar dan rohban dan rohban sebagai arbab. Mereka menjadikan ahbar Ahbar itu adalah orang-orang alim dari kalangan Bani Israel untuk orang-orang Yahudi biasanya. Dan Ruhban adalah pendeta-pendeta yang rajin beramal dari kalangan Nasrani. Mereka jadikan orang alim dan para para pendeta tukang beramal itu sebagai arbab min dunillah, sebagai tuhan-tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Maksudnya Tuhan di sini peraturan dan undang-undang yang mereka buat dan mereka telah mentahrif, mengubah-ubah ayat-ayat suci dalam Taurat dan Injil dan mereka tidak menggunakan uh, hukum Allah melainkan hukum dari hawa nafsu mereka, maka itu semua seperti arba bamindunillah, seperti menjadikan mereka yaitu para pendeta dan para para alim ketika itu sebagai tuhan selain Allah azza wajalla. Wal Masih ibn Maryam begitu juga dengan mereka mempertaruhkan pula Al Masih putra Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal mereka itu tidak lain hanyalah diperintahkan untuk beribadah kepada Allah saja, ya. La ilaha illallahu subhanahu wa amma yusyrikun. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia, Maha Suci Allah dari segala perbuatan syirik mereka. Juga di surat Al-Baqarah ayat 165. تن تفسير توحيد ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب دينتره sebagian manusia ada yang menjadikan tuhan-tuhan tandingan selain Allah menjadikan sekutu selain الله yuhibbunahum ka hubbillahi mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut seperti mencintai Allah azza wajalla walladzina amanu ashaddu hubban lillah sebagai uh, adapun orang-orang beriman mereka lebih besar cintanya kepada Allah azza wajalla walau yaral ladzina zalamu idz yaruna al adzaba anna al quwwata lillahi jami'a wa anna Allah syarrul adzab sekiranya orang, orang yang zalim itu nanti akan melihat bagaimana mereka para pengikut kesyirikan itu mereka akan melihat azab sesungguhnya kekuatan segalanya itu milik Allah dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha keras azabnya dalam sahih muslim Rasulullah SAW bersabda man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah harama maluhu wa damuhu wa hisabuhu alallah". Barangsiapa barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari sesembahan selain Allah maka haramlah harta dan darahnya tidak ada peperangan melawan mereka Adapun pertanggungjawabannya akan hal itu maka itu adalah urusan Allah maksudnya orang kalau misalnya mengucapkan la ilaha kita tidak boleh mengambil upeti darinya itu upeti yang mana asalnya upeti jizyah itu kalau untuk orang kafir kita boleh ambil kalau ini negeri Islam maksudnya adalah ketika itu upeti dikiaskan dengan menjadi pajak Ya kayak sedikit kena pajak, usaha sedikit kena pajak, bayar ini bayar itu, ya beli mobil sekali kena pajak, dan semua perusahaan mobil atau outlet outlet mobil dan showroom dan seterusnya, ketika ada transaksi maka akan langsung tersalurkan nama pembelinya ke kantor pajak, kemudian akan ditagih nanti pajaknya dan seterusnya dan seterusnya. Orang kaya sedikit aja dapat kenapa pajak? Ya itu gimana itu? Makanya pemungut pajak itu nggak masuk surga, kata Nabi saw. Ya pemungut pajak nggak masuk surga. Iya pernah dengar hadis itu? Pernah dengar hadis itu? Itu baru pemungut, gimana kau yang mengkonsumsi hasil dari itu? Ya. ya, ketika kaum muslimin yang mengucapkan "La ilaha illallah" secara zahir, haram, hartanya, dan haram darahnya, artinya kita nggak boleh menumpahkan darah mereka, dan kita tidak boleh memungut untuk harta mereka, pungutan-pungutan yang mereka tidak mendapatkan feedback untuk itu. Lalu bagaimana kalau misalnya seseorang membuncit perutnya dengan kerja di kantor pajak? Hmm. Dia menyuapkan anak dan istrinya dengan harta yang haram? Yang mana perusahaan-perusahaan besar itu sebenarnya nggak ridho sebenarnya dikenai pajak demi pajak. Baru beli ini sedikit kena pajak, beli itu kena pajak semua kena. Pajak. Ya. Uh. Ini berarti melanggar hadis ini, karena seolah-olah menghalalkan hartanya orang Muslim. Oke okay lah, kalau misalnya pajak seperti untuk motor, mobil yang nanti akan kembali ke fasilitas jalan. Oke, okay, itu masih ada logis, masih ada logikanya. Ada feedback manfaat dikembalikan kepada pengguna jalan, nanti feedback manfaat pembangunan jalan pemerbaikannya dan semisalnya oke okay lah mungkin yang sektor itu oke okay. tapi yang lainnya kalau ini gimana nah, misal kita usaha parfum baru laris sedikit misal di shopee udah 5000 yang beli misalnya disidak kenapa nggak bayar bpom belum daftar ya ya belum daftar. BPOM, ya. Apa nih produk kosmetik, minyak wangi, parfum misalnya. Dilihat di shop ini kayak udah banyak nih yang beli. Disidak kemudian. Yang menyidak bukan BPOM. Misalnya, misalnya yang menyidak orang-orang yang sebenarnya nggak ada kaitannya dengan aroma parfum dan nggak ada kaitannya dengan apapun. Cuman pengen apa? Karena memang terbentuk untuk apa? Menjilat uang masyarakat. Maka kemudian disidak dan ditarik imma bayar ke kita dan kamu aman dan kemudian segera daftarkan BPOM atau jalur pengadilan misalnya begitu kalau kita melawan Bapak kan bukan orang BPOM bukan petugas parfum dan itu nggak ada ya tetangga pun bukan kenal saya pun baru sekarang ini kok tiba-tiba saya kena denda charge karena nggak daftar BPOM misalnya dari BPM sendiri nggak mempermasalahkan saya gitu misalnya oh nggak bisa nggak bisa nggak bisa. bisa kita ngelawan nggak bisa misalnya Taib yang seperti bagaimana memakan harta haram ajaibnya sudah makan harta haram habis itu ngawakafin masjid ajaib nggak diterima itu pahala ini nggak ada dosa tetap semua orang yang bersedekah mengambil dan merampas harta muslim tanpa hak Kemudian bersedekah dengan harta rampasan itu Kata Nabi apa? min ghulul. Tidak sah sadaqah Dari harta haram Melainkan sah sebagai Pembuangan harta Ingat, Kalau misalnya nih, kita punya harta riba ya. Ketika harta riba yang kita rampas tersebut Kita tahu korban kita siapa Maka wajib kita berikan ulang ke korban kalau nggak tahu baru kita berikan ke fakir miskin atau untuk fasilitas umum yang bukanlah di aula masjid. Gitu. Ya. Tapi kita kalau kita tahu ini harta haram kita ini adalah asli milik fulan dan fulan wajib kita balikin ke mereka. Bu nggak boleh, nggak sah kita kasih ke santunan anak yatim atau fakir miskin nggak nggak sah. Karena kita tahu ini harta ini ada pemilik aslinya. Adapun harta haram yang kita nggak tahu pemilik aslinya siapa, kayak misalnya kita nabung di bank konvensional, kemudian per bulan ada bunganya. Anggaplah bunganya per bulan misalnya 50000 ribu. Nah, kemudian di dua, per 10 bulan berarti 500.000 ribu. Asli harusnya tiap 50 ribu kita itu harus cairkan uang itu atau pakai dompet kita niatkan untuk kita buang harta itu. Karena kita nggak tahu uang 50 ribu ini bunga ini asli milik siapa kita nggak tahu. Karena itu dari bank dan nggak boleh kita balikin ke bank. Taib. Tapi kalau misalnya kita ngerampok atau korupsi dana RT misalnya, ya, korupsi dana RT atau Pak RT nya korupsi dana RT, ya. Dan ini adalah hak warga RT tersebut, maka nggak boleh kemudian Pak RT ini membuat fasum dengan dana korupsinya dia itu melainkan harus mengembalikannya kepada sahibul mal dari kaum muslimin di daftar ofulan, oh, fulan fulan, fulan udah ya. ya kalau misalnya ada i'tikaf taib donasi i'tikaf siapa yang jari warga tafadhol yang menonasikan ada 10 bapak-bapak yang mendonasikan i'tikaf ternyata masing-masing memberikan donasi satu juta Akhirnya terkumpul 10 juta untuk i'tikaf e 10 hari. Nah, i'tikaf e 10 hari ternyata dana yang terkumpul, dana yang terhabiskan cuma 9 juta. Taib, 1 jutanya diapain ini? Sementara i'tikaf e selesai. Maka kita katakan 1 jutanya ini tidak boleh dimakan. Tapi gimana kok 1 juta ini untuk cindramata rompi atau baju seragam sebagai bukti kita itu dulu pernah masa-masa Gak nggak boleh karena itu bukan bagian dari i'tikaf sementara pewak sementara yang sedekah ini mereka meniatkan untuk fasilitas i'tikaf lalu bagaimana dari sepuluh ini kontak sepuluh sepuluhnya imam itu minta ridho sama semuanya atau imam antum balikan satu persatu semuanya jika balikan dan mereka terima alhamdulillah jika mereka kita minta mereka mereka untuk dihibahkan kepada kita maka alhamdulillah kaum mereka mau. Jadi seperti itu, harta itu seperti itu. Memegang amanat harta kaum muslimin itu tidak ringan. Karena asalnya harta mereka haram. Maksudnya asalnya harta mereka haram untuk kita apa-apain. Haram kita untuk mengambil harta mereka. Mereka punya hak harta tersebut. Ya, begitu. Baik, kemudian dikatakan di syarahnya oleh Ustaz Firanda Rahimah Hafizallah, bab ini merupakan bab yang sangat penting karena seluruh bab-bab sebelumnya dan setelahnya sejatinya dibangun di atas bab ini, yaitu tafsiran la ilaha illallah. Memang benar bahwa tauhid bisa menggugurkan dosa-dosa dan pemurnian tauhid bisa memasukkan seseorang ke dalam surga tanpa hisab. Namun tentunya semua itu hanya bisa diraih jika tauhid itu sendiri telah diaplikasikan sesuai makna yang benar. Adapun, kalau misalnya tidak diaplikasikan dengan makna yang sahih, maka dia belum disebut bertawahid dan dikhawatirkan keadaan banyak dari kaum muslimin seperti itu. Bahkan di antara mereka, ahli tahlil, maksudnya ahli tahlilan. Setiap tahlilan ada, undang tahlilan selalu datang, tidak pernah absen. Selalu begitu, bahkan penceramahnya, ahli tahlilan tetapi ternyata secara ritual atau secara praktek menyimpang dari la ilaha illallah ternyata cuma simbol semata cuma buah dari ujung lidah yang cepat keluar dari dirinya dikatakan di sini hal selanjutnya membuktikan urgensi pembahasan ini adalah banyaknya orang yang salah paham tentang makna tauhid atau hanya membatasi makna tauhid pada tauhid rububiyah saja biasanya begitu apa arti la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah. Taib. Kalau antum disuruh jelaskan tiada Tuhan selain Allah, biasanya mentok di situ. Enggak bisa jelasnya. Karena enggak faham. Enggak faham. Makna la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah itu sudah menjadi slogan turun temurun ditalkin dari dari orang tua ke anak dari anak ke cucu selalu begitu tanpa dijelaskan hakikatnya pendalamannya dan konsekuensinya oleh nenek moyang kita. Dah ini kita yang sekarang kalau sudah ngaji di zaman modern ini perlu tahu makna lebih mendalam dari la ilaha illallah yang sebenarnya dan kemudian konsekuensinya apa agar kita bisa mengamalkan dan bisa menyebarkannya di keluarga kita. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengkhususkan penyebutan syahadat la ilaha illallah dalam judul bab ini untuk mengisyaratkan bahwa fokus pembahasannya adalah tauhid uluhiyah. Walau memang tauhid mencakup tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Tiada Tuhan selain Allah artinya tiada pencipta selain Allah. Tiada pemilik selain Allah. Tiada pengatur selain Allah. Itu benar, tetapi lebih mendalam lagi bukan sebatas itu maknanya. Secara umum makna lailahaillallah adalah tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah semata. Kalimat la ilaha illallah terdiri dari empat kata. La ilaha illa dan Allah. Lafaz jalal Allah. Pertama la tidak ada merupakan jenis la nafiyah lil jins yaitu fungsinya adalah menafikan atau meniadakan seluruh jenis apa yang ditiadakan dan dalam konteks kalimat ini adalah ilah yaitu tidak ada Tuhan yang disembah. Kemudian kedua ilaha ilah sesembahan. Lafal ilah basar Arab makhluk yaitu yang disembah. Tiada yang disembah. Kenyataannya banyak kok yang disembah. Kenyataan di lapangan nirokidul disembah, jin disembah, batu disembah, dan lainnya banyak kuburan disembah. Maka di sini la ilaha perlu kemudian siapa sebenarnya yang yang berhak disembah? Illa illa la huruf istithna pengecualian makna kecuali. Tiada yang disembah kecuali Allah Azza wa Jalla Allah lafaz Allah Allah ya. Apakah arti begini? La ilaha illallah sama dengan tidak ada yang disembah kecuali Allah. Apakah benar makna tersebut ikhwan? Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Apakah benar lafal tersebut makna tersebut? Hmm? Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Kurang maknanya. Karena pada kenyataannya ada yang disembah kecuali ada yang disembah selain Allah ada kalimat tidak ada yang disembah selain Allah menunjukkan bahwa yang disembah cuma Allah saja. Tetapi kenyataan di lapangan malah justru mayoritas manusia itu menyembah selain Allah. Berarti sesembahan selain Allah itu ada, tetapi nah ini tambahan, tetapi sesembahan selain Allah itu tidak berhak disembah. Maka dikatakan di sini la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah Azza wa Jalla. Itu adalah tafsiran yang benar. Walaupun terjemahan barusan dan tafsiran barusan itu kurang populer dan bahkan tidak diketahui oleh banyak orang sebelum era internet age ini. Dahulu kita cuma ditalkin la ilaha illallah dan kemudian juga Raja Dangdut yang mentalkin itu La ilaha illallah Dia ada Tuhan selain Allah kan itu Iya Nada dan dakwah Taib Ditalkin seperti itu Kita nggak memahami lebih detail maknanya nggak disyarah, nggak dijelaskan lebih detail oleh guru-guru kita kadang-kadang Dulu, dulu, dulu ya Ketika informasi itu tidak seabrak sekarang Nah sekarang ini tegak atas kita hujah untuk mengenal ilmu syari seperti ini maka kita kabarkan dan dai-dai boleh diam akan pemaknaan ini sebarkan makna di sini bahwa saya maksud dari la ilaha illallah tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah azza wa Jalla oke okay. konsekuensinya juga besar ini mencakup peribadatan seluruhnya maka para ulama mentakdirkan khabar maksudnya mentakdirkan si mentakdirkan qada dan qodor, bukan mentakdirkan secara nahu khabar la nafil jins kalimat ini dengan bihaqqin atau haqq ini makna la ilaha illallah maksudnya tiada tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah azza wajalla tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah azza wajalla nah kata beliau di sini dari sini jelaslah kesalahan para ulama asy'arih tatkala menafsirkan la ilaha illallah mazhab asy'ari menafsirkan la ilaha illallah dengan la qadira al ikhtira'i illallah. Tidak ada yang mampu menciptakan kecuali Allah. Karena menurut mereka ilah maknanya la Alihi. karena wazan fi'al maka maknanya maf'ul dan kerana fa'il sehingga mereka menafsirkan ilah sebagai alih yaitu mencipta, pencipta. Maka bagi mereka la ilaha illallah tiada pencipta selain Allah. Maka ini pencipta itu kalau bahasa kita rububiyah, bahasa kita Tuhan. Tuhan. kita Rabb, Tuhan. Maka ini terjemahkan oleh kita tidak tiada, tiada Tuhan selain Allah. Bukan tiada ilah selain Allah. Populer tiada Tuhan selain Allah karena ini terpengaruh dengan madhab apa? Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Dan betapa banyaknya kaum muslimin yang sedikit demi sedikit memang banyak yang ikut dengan madhab ini. Ya mungkin antum tahu golongan yang mana. Dan mungkin sebagian dari jemaah di Masjid Al-Jihad bahkan. Bermadhab As'ari. Bermadhab As'ari atau mengikuti Asatidah dan ulama bermadhab As'ari. Dan mereka tidak tahu apa itu madhab As'ari. Ya, apa itu madhab asyari Dan seperti apa pemahamannya Ya Jadi itu berpengaruh juga kepada Pemahaman Banyak orang di Nusantara ini Tentang la ilaha illallah itu cukup dengan Memaknai apa Tidak ada Tuhan selain Allah Yaitu maknanya tidak ada pencipta selain Allah Maka mereka Se uh, terjemahan dan tafsiran seperti ini melazimkan mereka tidak begitu fokus di tauhid uluhiyah yaitu tauhid ibadah mengesahkan Allah Ta'ala dari segi ibadah oleh karena itu wajar kalau banyak dari kaum muslimin dari kalangan asyairah ditambah kemudian dari segi tariqah mereka ikut tasawuf maka wajar kalau misalnya mereka tidak begitu mempedulikan soal kesyirikan, tidak ketat soal kesyirikan. Akhirnya apa? Banyak terjerus kepada kesyirikan. Karena inti dari tauhid bagi mereka adalah bukan mengesahkan Allah dari segi ibadah ditujukan kepada Allah, bukan. Melainkan menetapkan bahwasanya pencipta tidak ada pencipta melainkan Allah Azza wa Dan ditambah pula dengan campuran dari pemahaman filsafat Ahlul kalam dan filsafat Yang mana filsafat yang berkaitan dengan metafisik Berkaitan dengan divinitas yaitu ketuhanan Sebenarnya muter-muter ikhwan Tujuannya filsafat Islam yang Membincangkan masalah Ketuhanan Itu Puncaknya adalah untuk menunjukkan bahwasanya Allah itu pencipta dan kita itu makhluk dan semua ini adalah makhluk itu mentoknya di situ. Ya, padahal hal tersebut petani sendiri sudah tahu bahwasanya Allah itu khalik, pencipta tanpa harus belajar filsafat. Petani tahu yang menemukan tumbuhan-tumbuhan taniannya adalah Allah. Tau. Tanpa harus belajar filsafat dan kuliah di filsafat, fakultas filsafat misalnya, atau jurusan filsafat. Tapi dari kalangan syairah ini, mereka, sebagian mereka, dan bahkan sampai sekarang, mengagungkan falsafah, filsafat, filosof. Untuk apa mengisbatkan menetapkan bahwasanya Allah itu khaliq, pencipta dan kita semua adalah makhluk. Dan semua alam ini muhdath dan pasti ada penciptanya. Udah itu mentok di situ. Karena bagi mereka la ilaha illallah, tiada pencipta melainkan Allah azza wajalla. Itu yang paling tertinggi dari ilmu. Padahal itu tukang ngulek ayam geprek pun tahu itu. Ya. Artinya orang seawam apapun tahu bahwa saya yang cipta ini semua adalah Allah selesai. Masalahnya selesai di situ. Kemudian pembahasan tentang syirik, tentang tema im jimat-jimat itu nggak dibahas sama mereka. Seolah-olah tidak ada hadis tentang itu. Ya permasalahan syirik itu nggak syirik dalam uluhiyah peribadatan nggak dibahas. Makanya tidak sedikit dari kaum kaum muslimin yang terjemus dalam masalah ini. Akhirnya mereka berbuat syirik dalam beribadah. Padahal mereka ngaji. <tuh> Padahal tiap hari mereka bin la ilaha illallah. Kadang enggak sampai ajarannya ke sana. Enggak sampai ajarannya ke sana. Al-Baghdadi berkata Ini representatif dari akidah Asy'ariyah. Dan para ulama kami berbeda pendapat tentang makna al-ilah ada di antara mereka yang menyatakan bahwa asal kata ilah adalah ilahiyah yaitu kemampuannya untuk menciptakan benda-benda dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Abdul Hasan Al Asyari. Begitu juga dengan perkataan Al Razi, Fakhruddin Al Razi, yaitu al ilah ilah adalah yang memiliki ilahiyah yaitu kemampuan untuk mencipta itu tafsiran mereka Beda dengan tafsiran ahlu sunnah yang sebenarnya Bahwa saya la ilaha illallah Tiada yang berhak disembah melainkan Allah Tafsirnya syariah, apa Tiada yang memiliki kemampuan Untuk menciptakan kecuali Allah Azza wa Jalla Maka dikatakan oleh Ustaz Hafizullah Membatasi penafsiran kalimat la ilaha illallah Dengan makna tauhid rububiyah saja Tanpa disadari membuka pintu-pintu kesirikan pada tauhid uluhiyah Jadi kalau kita hanya fokus membahas tauhid rubiyah bahwasanya Allah lah yang menciptakan semua ini, antum diciptakan oleh Allah, ini diciptakan oleh, udah itu mentok di situ pembahasannya. Ini seperti tidak begitu peduli dan membuka celah-celah atau pintu-pintu Kesirikan untuk tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Dan memang itulah yang diajarkan. Sejujurnya di antara jemaah ini sekarang Siapa di antara jemaah yang lulusan dari pondok atau dari sekolah-sekolah uh, yang bermadzhab Asy'ari? Kita tidak perlu menyebutkan ormasnya. Ajaran tauhid yang diajarkan berkaitan dengan ilmu kalam, yang itu menjelimat kadang-kadang. Dan boleh jadi murid-murid itu nggak paham nih ilmu kalam. Ya. Dan tidak fokus dalam memberantas kesyirikan dalam masalah peribadatan. malah justru berbuat syirik diajarkan berbuat syirik ke kuburan untuk memintalah dan seterusnya ini dengan sebab apa dengan sebab kesalahan dalam memahami kandungan dari la ilaha illallah ya jadi kesyirikan pada tauhid uluhiyah penafsiran ini mengesankan kepada kalangan awam bahwa yang disebut kesyirikan hanyalah meyakini adanya pencipta selain Allah sedangkan menyerahkan sebagian bentuk peribadatan kepada selain Allah itu bukanlah syirik. Istighatsah kepada Allah, tawasul kepada tawasul syirik, minta kepada yang mati. Ini mereka enggak menganggap itu sebagai kesyirikan. Itu yang terjadi. Karena pertama memang la ilaha illallah pemahaman terhadap la ilaha illallah mereka juga terbatas pada rububiyah. Yang kedua, emang itu masalah-masalah syirik dan anti syirik ini tidak diajarkan oleh guru-guru mereka. Bahkan yang diajarkan malah justru berbuat syiriknya. Kadang -kadang. Itu keajaibannya seperti itu jemaah. Dan faktanya memang pemahaman semacam inilah yang tersebar di masyarakat. Ingat kita nggak bisa mengubah masyarakat menuju sistem yang baik dari sosial pemerintahan kecuali kita ubah dulu mindset ininya. Masyarakat ini masih banyak yang nggak paham tentang kesyirikan. Nggak paham sampai nonton pertunjukan dukun itu nggak diterima soal 40 hari itu nggak paham banyak orang nggak paham. Ini dulu di, di Rahlak, ini, dan itu banyak masyarakat masih ada jutaan puluhan juta orang yang nggak paham masalah ini di Indonesia puluhan juta orang yang bertengger di kapal Indonesia ini yang belum paham ini. Sementara antum mau mengubah kapalnya nggak bisa, ikhwan. Ancur duluan semuanya. Gitu. Ya. Coba kalau ada pertunjukan debus, ikhwan. Bukan topeng monyet ya, walaupun sama-sama pertunjukan debus yang yang bisa, masya Allah gitu anak nggak tahu apa aja triknya lupa. Ya, suatu ketika anak di Setu Cipayung lah, di Cipayung, di Setu Cipayung. Pulang kajian tahun 2017 waktu itu. Pulang kajian udah gak capek sore-sore. Ada lapangan, bukan lapangan sih, tanah lapang sekarang udah nggak lapang lagi tanahnya, dekat kuburan daerah. Nah itu ada pertunjukan debus. Kayak gitu-gitulah, pertunjukan kayak gitu-gitulah yang uh, operatornya itu atau moderatornya pakai speaker suaranya agak diburum-burumin supaya terdengar sedikit mistis ya itu hanya trik sulap tapi bertasabu atau menyerupai dengan perdukunan gitu loh itu trik sulap ya Kalaupun mereka pakai jin misalnya, ya berarti mereka berkongsi dengan jin. Al-Muhim mereka ini menampakkan diri seperti dukun muslim, dukun islami. Nauzubillah dukun islami gimana? Ya. Mereka dan tim-timnya ini. Dan biasanya ada juru parkirnya. Juru parkir ini kerjanya markirin kalau ada orang mau temu, dia yang parkir. Juru parkir dari tim mereka. Kerjanya cuma dua. Yaitu markirin dan yang kedua observasi penonton Dilihat-lihat penonton nih, jangan sampai ada penonton yang kelihatan alim. Ke kebetulan ketika itu anak lagi kelihatan alim. Karena habis pulang kajian pakai sarung, pakai songkok ya. Di pojokan, anak tribun pojok. Ya. Anak cuman pengen apa? Kalau emang ini pakai jin, anak akan bacakan untuk mereka alqur ayat Al-Kursi. Uh, ya, ayat Al-Kursi. Ayat Kursi ya. Ya. Tapi ini kayaknya nggak pakai jin dah. Mereka cuma trik-trik doang sepertinya. Ya. Al-Muhim, Anda disini nonton bukan bermaksud nonton. Sebenarnya, Anda pengen mereka ini, kalau emang pakai jin, Anda gagal. Semoga Allah gagalkan melalui bacaan Anda. Anda baca gitu. Memang akhirnya moderatornya itu memberikan peringatan: mohon ya, mohon ini yang punya ilmunya. Tolonglah, jangan ganggu. Kita kan lagi cari duit, itu katanya, dan ternyata mereka dan dan itu tukang parkir yang tadi ini yang observasi parkir dan juga melihat-lihatnya itu kata tim mana tim mana sudah tidak ada di sini yang yang lama ya. kita dilihatin di sama di nah, biarin aja kata ana kalau kita nggak ngapa-ngapain pelototin balik aja gitu ya maka anda bacakan Bismillah diam-diam ana bacakan ya Allah digagalkanlah dia Nah, ada semacam apa ya? Wadah gitu ya. Tertutup. Ya wadah misteri gitu, tertutup di dalamnya. Kata orang itu <tuh> di dalam ini ada suara ya, sampai apa? Suara-suara di misteri-misteri ini misteri itu loh. Ya, ada hewan yang belum pernah anda saksikan namun ini hewan gaib dan misalnya supaya orang tuh masyarakat awam itu takjub penasaran gitu loh siapa yang ingin mendapatkan kesempatan untuk melihatnya tapi hanya bisa dilihat sebentar saja kemudian akan kami tutup karena hewan seperti ini tidak bisa lama dilihat ini hewan gaib yang ajaib ada oke okay, volunteer satu orang penonton Ya, bismillah ya Allah, mudah ya Allah, bismillah ya Allah, gagalkan ya Allah. Ya, kan ada asisten-asistennya itu. Masih tutup nih, Siap Pak, Pak sini. Diri di sini. Lihat ke dalam, Pak, siap ya, Pak, ya. Siap, Pak, siap. Baca-baca, Pak. Bismillah. Satu, dua, tiga. Ya. Ya. Bapak ini telah melihatnya. Sekarang bapak Sebutkan apa yang bapak lihat Di dalam wadah itu Apa kata bapak itu Nggak ada pak, saya nggak lihat apa-apa Wah langsung hancur Langsung nggak enak tuh audiens Oke bapak lihat sekali lagi Dibuka Ditutup lagi Karena kan supaya penasaran kalau dibuka terus mah Ya udah Harusnya kan tumpahin aja sekalian kan gitu sekarang bapak ngeliat apa? Silakan pak, bapak lihat apa? Maaf pak, saya nggak ngeliat apa-apa. Lah udah tambah hancur. Anda nggak tahu itu apakah memang itu sihir kemudian dibatalkan oleh ayat atau memang itu bukan sihir tapi sulap cuman ketika itu ada kesalahan teknis. Ya, Allah alam. Tapi apa kaitannya dengan sini? Kaitannya dengan orang awam adalah. Anda tanya ke salah satu bapak-bapak tua yang hadir penasaran. Assalamualaikum pak Bapak mau percaya sama mereka Enggak sih katanya Lah kok bapak nonton Hehehe gitu coba udah Sekarang Menonton orang-orang semidukun Atau memang menonton dukun Apa akibatnya Salat 40 hari nggak diterima dan masuk dalam kekufuran terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW minimal itu kufur kecil walaupun tidak sampai keluar dari Islam tapi termasuk dosa besar sholat nggak diterima 40 hari 40 malam kecuali kau taubat baik kemarin ada pesulap merah versus versus Gus udah kelar itu ya efeknya cuma apa Efeknya cuman jadi meme doang, jadi meme doang dah kelas. Sementara efek mindset tentang anti syirik itu tidak banyak berefek, jemaah. Tidak banyak berefek. Oke? Okay? Tentang anti syirik tidak banyak berefek. Sejujurnya sampai sekarang. Mau tahu buktinya? Saya bisa buktikan. Bahkan kalau antum mungkin minta linknya. Sekarang masyarakat masih tetap aja ngedukun dan pro dengan dukun dan juga menonton dukun masih. Ya. Adapun Persatuan Dukun Indonesia ada Persatuan Dukun Indonesia itu. Ya, ada. Ada itu ada. Yang memang berusaha untuk apa namanya? melaporkan. Saya enggak membela siapapun di sini karena saya membela yang benar aja. Melaporkan Orang yang membongkar uh, trik sulapnya dia dilaporkan supaya di penjara. Nonsense. Sampai pihak polisi pun ada yang berkata ini persatuan hukum mereka ngelaporin Fulan supaya di penjara. Gara-gara Fulan ngebongkar trik Gus Sudin akhirnya apa? Mereka ke sepi job kata mereka. Maka apa kata Pak Polisi? ini dukun kalau misalnya sepi job pergi dong ke dukun supaya dapat job paham maksudnya ya dibalikin ya kalau memang nggak punya job pergi ke dukun siapa tuh dapat job padahal mereka ya dukunnya gitu ya dibalikin alhamdulillah itu masya allah polisi yang baik masya allah nah tapi dengan itu mindset masyarakat tentang kesirikan dan sejatinya tentang macam-macam dukun dan perangkapnya itu mereka belum paham. Ada ustadz dukun, uskun yang memang sangat ustadz penampilannya. Jenggotnya lebih lebat daripada saya. Ya. Atau, atau segini mungkin kalau gak salah. Ya, anak nggak ngitung, pokoknya sekitar inilah pokoknya. Nah kemudian dahulu anak observasi sekitar 4 atau lima tahun lalu. Ustadz ini punya channel YouTube yang masya Allah masih sedikit followernya. Dan ini bukan ribah karena ini orang menampakkan talbis syaitan yang menipu banyak umat. Maka memberitakan ke umat bukanlah suatu ribah melainkan suatu hajat yang harus diketahui kaum muslimin supaya paham bahwa ini praktek ini perdukunan secara halus. Nah, maka kemudian dulu masih berapa Enggak banyak yang nonton. Tapi memang Ustadz ini memang sudah pernah kadung terkenal di masanya. Di serial-serial, uh, Anda enggak perlu sebutkan acaranya, di televisi nasional. Sempat tidak kelihatan sekian tahun, akhirnya muncul di Youtube. Mulai akhirnya tumbuh. Apa tracknya dia? Tracknya dia seperti apa? Yaitu yang paling unggul dari madhabnya yaitu adalah Mediumisasi dan ini berbahaya sekali. Mediumisasi apa itu? Mediumisasi? mediumisasi memasukkan jin ke tubuh muridnya untuk berinteraksi, untuk ngobrol, untuk menggali informasi tentang sejarah daerah ini, atau tentang kerajaan Fulan dari kalangan jin, atau kerajaan Fulan dari... Pantai selatan atau dan seterusnya. Dari gunung ini, pantai ini. Dikorek dari jin yang masuk ketemu ini. Setiap acaranya selalu seperti itu. Sehingga banyak kisah yang didapat di channelnya. Kisah-kisah tersebut dari para jin semua. Dan juga si Ustadz ini juga punya khadam sebenarnya. Dan khodamnya itu adalah ulama'nya jin. Maksudnya ya belaga ulama gitu. Khodamnya adalah orang alim dari kalangan jin. Yang kadang membisikkan, menggambarkan tentang sesuatu kepadanya. Ini anak observasi orang ini. Sekarang udah enggak, anak udah malas. Tapi sekarang, Masya Allah. Dahulu paling yang nonton berapa doang. Sekarang ketika live. Ketika, bukan live apa namanya premier premier itu video sudah diedit sudah dibentuk kemudian ditampilkan seolah-olah live premier namanya Anda, di, di channel kita sering gitu nah yang nonton siaran langsungnya itu dalam satu momentum bisa sampai 9000 orang yang nonton live-nya sekarang ajaib Masya Allah keren dari segi pencapaian cuan dan fans. Sekarang yang nonton kayak gini berapa ya kawan? Dua. Anda pengen lempar aja itu kamera tuh. Capek-capek antum sinyalin dua, tapi semoga dua itu orang-orang masuk dua itu jangan-jangan antum sendiri jangan satu. Kita nggak tahu yang nonton berapa Allah alam sedikit. A atau katakanlah, katakanlah. Penulis kitab ini usah firanda. Ketika live tadi pagi tadi duha live beliau. 900 orang yang nonton itu penjelasan ilmiah ya. Murni, betul-betul ilmiah. Dan itu live. Lah ini premier. Penjelasan dari jin. Tentang kerajaan jin. Tentang khurafat. Tentang kedustaan-kedustaan jin. Yang meracuni masyarakat. 9000 orang yang nonton live-nya. Berarti masih sangat banyak, dan mereka mungkin dari 9000 itu mayoritas, atau mungkin semuanya, nggak ngerti kalau ini semua adalah praktik perdukunan, dan semua ini penuh dengan kesirikan Bagaimana kau bisa kahwin? Syirik, syirik per, ya karena gini loh, Pak. Kita itu ini ya percaya dengan ramalan zodiak yang dibuat manusia itu aja udah syirik pak karena dusta nggak ada nyambungnya lah ini percaya dengan ucapan jin tentang fakta-fakta tentang wali songo makanya coba tanya Ustaz Zainal Abidin fakta baru wali songo di kitab antum apakah senar sumbernya ada yang jin nggak bakal ada ikhwan karena narasumber dari jin itu nggak nggak ada yang valid nggak mungkin dipercaya banyak dustanya, tapi ini kemudian dipercaya dan membuat masyarakat terpercaya cepat percaya mereka. Walaupun mungkin ada disclaimer, jangan telan bulat-bulat omongan jin. Kalau memang kalian memang pengen, supaya kita nggak menelan bulat-bulat omongan jin, nggak usah tayangin hal-hal seperti ini. Masyarakat ya tetap aja kemakan, akhirnya. Dan kemudian bagi mereka proses mediumisasi itu adalah sesuatu yang baik boleh karena dari situ kita bisa menggali info, bisa dakwah jin Ini salah ikhwan. Iya. Coba misalnya mas ini, tuh mau nggak nah, masukin jin? Tapi badan antum besar repot kalau ngamuk kan. Nah sekarang ajaibnya, sekarang ajaibnya jemaah masukin jin dengan gerakan-gerakan tubuh tertentu dari mana senam ini? Kalau emang ini suatu ilmu pasti ada pelajarannya. Ima ini gerakan masukin. ke masuk jin Naruto misalnya. Dari mana gerakan ini kok bisa masukin? Apa sugesti doang yang merupakan itu ilmu pasti ada gerakannya ada, ada caranya ilmu atau itu adalah bentuk keserupan? Keserupan dulu oleh jin dan jin itu masukin itu atau gimana nggak tahu sengaja masukin menggali info dari jin ini bertanya kepada jin. gini aja ikhwan ya, kita bertanya kepada dukun aja yang manusia nggak diterima 40 hari suratnya ini manusia loh dukun lah ini yang jinnya ke jinnya langsung bukan antum tapi nya gimana lebih parah lebih parah Langsung jinnya nyurupin orang dan kemudian cerita kisah terbius kita cerita ngambil hikmahnya, ambil hikmahnya aja, ambil hikmahnya dari mana? Apa nggak cukup Al Quran Sunnah dan perkataan Salaf dan perkataan ulama? Maka 9000 ribu orang ini yang mereka memang tulus memang pengen kepo dan cari tahu itu kena ancaman hadis tadi nggak diterima sholatnya 40 malam atau kufur terhadap apa yang dia kepada Nabi Muhammad SAW, masyarakat kita masih mengkonsumsi ini betul-betul. Juga di daerah salah satu di Kabupaten Jawa Barat lah, sampai sekarang masih terkenal. Menantang para dukun, datang ke hutan ini, datang ke kebun ini, datang ke rumah dukun ini, menantang, iya menantang, Masya Allah Masyarakat menganggap Ustadz dukun ini soleh dan juga masalah sakti. Dukun-dukun gak ada yang bisa ngelawan dia. Pada mental semua. Kadang-kadang ya dia agak, agak agak kalah dan kadang pernah pingsan juga mungkin. Tetapi dia sendiri mengklaim kadang mengijazahkan sanat apa? Sanat hizib tertentu atau uh, jimat tertentu. Dan juga mengklaim bahwa saya dirinya ada khadamnya. Oh udah jelas ini kan? Jelas kan ini? Tapi coba sekali live streaming itu bisa berapa berapa belas ribu orang yang menonton. Orang Indonesia rata-rata. Orang Jawa Barat. Dan masih sampai sekarang. Masih. Nah, gimana kita bisa? Ini yang dibenahi dulu ini, Mas. Ini. Inilah sumber petakanya di sini, Di antaranya. Ya. Masih laris orang-orang seperti ini masih suka. Masih banyak yang suka. Ya maka jangan cepat bergembira dengan kemarin misalnya ada pesulap merah versus Gus Samsudin itu hanya ya jazahullah khair atas kebaikannya membongkar itu tapi sungguh itu belum menyembuhkan penyakit. Ya. Belum menyembuhkan penyakit banyak dari kaum muslimin yang masih percaya dukun bang dan dan nggak ngerti apa itu perdukunan sebenarnya apa itu peramal dan perdukunan ya taib uh, ini insya Allah yang bisa kita sampaikan dari materi jika ada pertanyaan dipersilahkan jemaah sekalian ada soal atau pertanyaan fadl salam rata. pastikan dulu ini antum bukan jin yang masuk kan salam. Bismillah.

Paham hujan itu. Kita dari Baik, ya, Karena niatan awal dia itu untuk lihat racing atau pertunjukan, eh, untuk apa lihat apa? balapan ya sirkuit maka dia sesuai niatnya cuma kaudarullah ketika itu ada pemilik remote yang ada di situ pemilik remote AC langit yang ada di situ dan itu jelas dukun kekufurannya nyata itu ima odgj atau ima orang kafir udah gitu aja karena jelas kekufurannya itu nah Lalu apa hukumnya menghadiri itu haram Harumnya di bagian pas ada orang itu di situ. Ya. Tapi mau gimana? Apakah koesi atau kemana? Sebenarnya ini sebenarnya ada. Ya. orang yang ada di, di sana baik uh, live, apa kan di sharing live nggak itu? Nah, Oke. Okay. Atau yang di sirkuitnya apa di tribun ya? Uh, kalau mereka sama sekali nggak menyangka deh itu, dan mereka melihat bukan dalam rangka tuh pengen tahu, Berarti kan ya mereka melihat mau nggak mau, mau kelihatan, ya itu nggak masalah. Mau nggak mau kelihatan orang ini gitu loh, karena ya kelihatan di sirkuitnya di lapangannya dan juga kelihatan dan juga kelihatan di beberapa TV yang tersedia di lapangan atau di tribun misalnya. Oke, okay, sorry, mudah-mudahan nggak apa-apa sih. Ya karena sama sekali nggak Tapi kalau bisa dia berpaling dari itu, ya berpaling dari itu. Cuman kalau cuman melihat doang tuh oh, orang, entik <tuh> kadang-kadang itu gitu kan, orang ada aja kayak gitu. Ya tanpa mempercaya sama sekali dan mengingkarinya, dan memang nggak bisa kemana-mana, tetap mau ke WC pun tetap di situ itu maka mudah-mudahan, mudah-mudahan Allah maafkan, ya. Cuman ketika beda konteks ya dengan sengaja nonton podcastnya, ya apalagi ngundang ke podcastnya. Nah ini nggak bener ini. Walaupun dengan podcast itu kemudian Allah Taala bukakan aibnya, iya. Tapi tetap itu nggak boleh. Nonton full pula podcastnya nggak boleh. Ya begitu. Bagaimana kalau misalnya cuma dengar cuplikannya di reels di Facebook atau Instagram kan ada tuh cuplikan video-video tuh tentang remote ya. Cuman denger itu. Cuman bahan luconan doang gitu loh. Ya itu nggak masalah. nggak masalah karena antum tidak sedang dalam rangka memang benar-benar seperti datang ke dukun untuk meminta atau bertanya atau mendengar kalimatnya. Bukan itu yang masuk antum, candaan saja. Ya begitu ya ya. Dan ajaibnya di negeri ini orang seperti ini masih masih diberi nafas gitu loh dan diberi panggung. Masih diundang loh di beberapa occasion dan masih dianggap manusia gitu loh. Masih dianggap orang gitu, masih orang dianggap orang penting gitu loh. Dunia seperti itu, ikhwan. Yang mana orang-orang seperti ini bukan dibutuhkan jasanya untuk hujan, bukan bahkan di sirkuit itu bukan itu semua ada marketing di balik itu bukan itu semua ada marketing di balik itu untuk membuat Indonesia ini lebih terkenal dan sirkuit ini lebih terkenal akhirnya brand-brand mungkin akan berinvestasi di situ iya jadi yang mengundang nggak percaya dengan orang ini sebenarnya nggak percaya nggak percaya nih yakin nggak percaya bisa apa orang ini nggak bisa cuman dengan itu bisa membentuk branding dan bisa membuat perhatian publik. Sebenarnya itu. Itulah demi perhatian publik sampai hal-hal berbau syirikan diterabas oleh orang-orang kita. Tetap aja itu motornya kena. Tetap aja itu masuk ke dalam ancaman. Begitu. Iya sama dong. Apa bedanya dengan orang yang jadi babi ngepet? Demi dapat duit, dia jadi babi ngepet. Melakukan ritual-ritual. Sama aja. Sama-sama ikhtiar Sama-sama tujuannya nyari duit Sama-sama Tapi mereka berbuat syirik Seperti itu ya. Ada lagi jemaah yang mungkin mau bertanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Enggak boleh. Enggak usah datang. Ketika orang ini orang ini yang 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 mengadakan hajatan dan kemudian berkata kepada antum nanti malam tidak ada hujan walaupun bilang insya Allah kemudian dia mengatakan karena saya sudah pesan kepada pawangnya supaya nggak hujan maka ini kufur antum nggak boleh datang ya maka ini kufur dan ini kesyirikan besar dengan kalimat seperti itu percuma kata insya Allah yang diucapkan karena dia menganggap adanya persekutuan dari segi Rububiah bahwa saya ada manusia yang bisa menghentikan hujan enggak begitu atau ada jin yang bisa menghentikan hujan enggak ya jadi nggak boleh didatangi karena kesyirikan yang ada pada akidah dia dan itu tidak membuat antum selamat ketika antum hadir di hajatannya yang yang ya kalau ucapan seperti itu aja ringan dia omongin apalagi dengan ritual-ritual ya lebih mungkin lebih ada nanti ketika hajatan maka nggak boleh dilakoni walaupun hukum asalnya kita ah, hukum asal ha hadir di undangan ada rincian kalau undangan tersebut walimah ya maka wajib kita hadiri selain dari walimah maka dihancurkan ya begitu tapi kalau seperti itu orangnya Pastikan terima hujan enggak hujan. Kalau bilang ntar malam enggak hujan insya Allah itu enggak apa-apa. Itu bagus. Tapi kalau bilang ntar malam enggak hujan, saya udah pesan kok ke pawang hujan, jangan datang. Ya, atau mau nanti malam udah hujan, nanti malam enggak hujan, saya udah pesan kok ke Allah, tergantung dia maunya apa nih. Kalau bercanda, takutnya dia istihza apa memperolok Allah. Tapi kalau misalnya dia sungguh-sungguh, saya udah pesan kok ke Allah maksudnya dia tadi berdoa ya Allah jangan jadikan nanti hujan, maka nggak apa-apa. Jadi bahasa itu juga harus difahami baik-baik. Begitu -baik. Pak. Iya. Taib, ya, fadl Pak. wassalamualaikum, Gimana Pak? Maaf. Iya. Sahibu maks. Sahibu maks yaitu pemilik pajak nomor pajak ya maksudnya. Ya. Baik. Gimana pak? Sukuk syariah. Suku syariah. Suku syariah. Ha. Ha. Taib, uh, jazakallah khair pak. Yang kedua tentang suku kafanana sangat belum bisa menjawab karena anak sedikit ilmu tentang itu pak. Khawatir salah dan sepertinya bakal salah kalau saya jawab. Adapun yang tadi tentang sahibu maks atau pemungut pajak itu semua yang terkait dengan itu dan mendapatkan benefit dari itu, maka itu semua kena. Ya, yeah, semua itu kena. Anda memang tidak tahu orang pekerja di kantor pajak itu apa, ngapain. ngapain. Allah alam tidak bisa merinci secara detail, tetapi ibaratnya seperti bank konvensional di bank ribawi, Pak. Kalau bank ribawi aja, padahal bank ribawi kadang-kadang ada niatan baik, Pak. Tapi kalau pajak lebih rendah lagi niatan baiknya biasanya. Nah, yang seperti ini ya lebih mungkin lebih aset, lebih dahsyat lagi, lebih buruk lagi dari yang nagihnya dan seterusnya. Tapi bagaimana? Itu itu semua kena insya Allah pak. Walaupun sampai satu sampam ya. Ya semoga Allah maafkan mereka semua dan kita semua dan mereka semua. Yang muskilahnya itu adalah perusahaan yang sebenarnya nggak mau ada pajak-pajakan, Pak. Tapi ketika ada pembelian unit di perusahaannya, ada yang ada yang membeli, misalnya dia menang apa perusahaan ini menang ini menang itu, kan diaudit semua pemasukan perusahaan diaudit. Semakin besar perusahaannya, semakin diaudit dan harus lapor ke sana. Gak lapor ke sana ada konsekuensinya. Jadi si malakama, Pak. Ikut dengan aturan kantor pajak dosa, tapi nggak ikut bermotorat juga buat perusahaan. Bisa ancur, bisa ya. Anak-anak, berharap semoga yang seperti ini dimaafkan ya. ya. Dan uh, saya, perusahaan itu harus ada juga auditor dan juga orang yang mengurus pajak perusahaannya untuk ke kantor pajak. Sampai ada kayak gitu. Padahal kantor ini atau perusahaan ini tidak mendapatkan benefit benefit apapun dari perpajakan itu. Lalu uangnya kemana itu perpajakan itu? Sekarang kalau misalnya kita nih pak, ini lihat betapa betapa buruknya itu semua. Kita mau dagang usaha, ya. Kemudian misal dari mana apa kita kita ambil brand atau ambil barang dari negeri menjauh di sana dari Saudi misalnya apa jasanya supaya murah pakai jasa kargo kapal laut sampai pelabuhan kira-kira kena pajak gak kalau berdagangan nah dan pasti besar barangnya kan karena di sana pengiriman itu minimal 20 kilo minimal di bawah itu masuk ke pengiriman normal kalau kargo 20 kilo uh besar barangnya atas nama siapa ini 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 ditahan pak barangnya pak karena bea cukai pajak ini luar wah masya allah sampai ada kemarin mau ngambil barang di sana berapa pajaknya bisa kena sampai 4 juta masya allah berarti kita harus dagangnya nanti harus dinaikin lagi dong anda tanya ke sebuah ekspedisi, ekspedisi yang biasa kirim dan terima barang luar negeri ke orang ini ada, di daerah di suatu tempat. Anak isi kajian juga di situ. Bisa nggak di sini Anda terima jasa antum ambil barang dari Saudi misalnya kemari pakai layanan jasa yang bisa? Tapi ada pajaknya nggak nanti? Ya pasti ada saat kalau sekarang mah pasti kena saat wali buat dagang kan pasti kena Berapa? Wah, nggak tahu dah itu nanti gimana. Belum jelas juga berapa pajaknya. Ya udah dah, pakai black market dah. Gimana jalur? Wah, Afwan anak nggak bisa saat kata dia. Dan apa? Kan emang kan kita nggak harus bayar pajak sebenarnya. Kita nggak mendapatkan apa-apa dari pajak. Pakai black market, black market? Black market yang tanpa pajak lah gitu. Jadi bisa kita jual dengan harga murah, gitu kan? Ada black market ada jalurnya pasti, ada jalurnya memang. Tapi ekspedisi ini nggak mau, nggak bisa saat afwan saat kita nggak pakai sistem black market. Loh, kenapa? Antum nggak nggak antum pro dengan pajak? Bukan gitu. Karena kalau suatu ekspedisi yang ekspedisi itu kemudian ke gap, ketahuan pakai skema black market menyelundup itu disebut penyelundup sini bakal di bredel itu ditutup nanti perusahaan ekspedisinya jadi risiko jadi si malakama orang ini gara, gara itu ya seperti itu ya tuh lihat kezaliman itu makanya bagaimana kalau masuk bagaimana masuk surga kalau makanannya dia haram gitu loh orang mau usaha ditekan kemudian dengan itu itu bahaya sekali itu seperti itu ya ada punya yang sukuk maafana belum bisa menjawab Allah alam. Gimana Pak? Ayo, fatal, silakan pak. Yeah. Simpan apa Pak? Di mana ini Pak? Di mana? Contoh aja. Ya. 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 Oke. Okay. Tergantung tempat. Tergantung tempat. Nah. Kalau itu tempat resmi memang buat jualan, dan memang diperuntukkan untuk jualan, disahkan oleh pemerintah, maka iya, silahkan. Selama memang dengan pembayaran tersebut, dia aman terjamin tendanya dan semisal di situ. Taib, itu satu kasus, itu kasus yang sah. Yang terjadi banyak yang tidak benar. Ya Pak, ini kajian tauhid apa kajian fikih muamalah sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Contoh nih Pak ya, dan saya mohon kepada Allah ampunan buat saya dan juga ibu saya. Waktu waktu saya bujang itu ada Stekpi namanya pak, Stekpi tau pak. Sekolah lah ya. Ini bukan Stekpi ya, bukan. Ini stekpin tempatnya, daerahnya. Enggak ada kaitan, enggak. Bukan stekpinnya Mohon disclaimer supaya ini kita enggak menjelekan suatu sekolah. Bukan, bukan Stekpi nya. Enggak tempatnya, daerah, jalan rayanya, ya gitu. Di seberangnya Taman Makam Pahlawan Kalibata. Maka orang Kalibata, anak. ya namanya orang butuh duit ya pak ya. Kita harus usaha anak dengan ibu anak kemudian jualan pepes, gorengan dan semisalnya Nah di itu hari ahad pagi di Stekpi itu dari jelang abis subuh sampai siang nanti ramai luar biasa pak. Ramai jauh itu. Uh, semua orang dagang di situ. Apa namanya pasar kaget lah gitu. Pasar kaget khusus ahad pagi. Nah, memang banyak orang di situ. Itu jalan, trotoar, jalanan milik siapa? Nah, pemerintah, pemerintah. Time. dan banyak. Kita itu harus bayar. Bayar lokasi, bayar ini, bayar itu. Bahkan dan itu setiap sekian meter mungkin 40 meter 50 meter itu dipegang oleh penguasa berbeda dari forkabi yang berbeda ya ya, ya entah ada yang forkabi ada yang apa namanya Betawi rempuk ada yang ini FBR dan seterusnya beda-beda itu dipegang oleh mereka semua preman-preman itu beda-beda itu sewanya beda nah kita udah di situ kan itu kadang masih dilempar sana dilempar sini lapaknya itu lapaknya terlempar-lempar kita. Ketika kita udah stay, masih ada japrem. Japrem, blok. Jatah bu, bang. 5000 ribu. Semua pedagang gituin. Ada lagi nanti japrem dari forum ada forum pengadegan minta jatah sama kita, forum Jati minta jatah sama kita, forum kalibata minta jatah sama kita. So, lihat di sini, ini ini pajaknya kayak gini, ini pajak, ini namanya pajak. Nah untuk menyewa ruko itu di trotoar atau di jalan itu namanya sewa. Tapi untuk pungli ini pajak, kita harus bayar. Bayar ke preman. Kira-kira preman itu kemudian mereka itu berkomplotan itu apakah membayar ke pemerintah? Enggak. Buat perut mereka. Oke, okay. ini sudah jelas haram. Ini pajak ini pajaknya. Hakikat pajak itu seperti ini sudah. Gambarnya ilustrasinya seperti ini, itu. Nah, kemudian sewa tempat di trotoar atau di jalan raya. Ini siapa yang menyewakan? Ternyata tetap aja ya itu ya tadi forum-forum yang kita sebutkan itu. Haram, haram. Oh, enggak enggak enggak, tapi itu kan atas persetujuan kelurahan. Apakah ada di peraturan daerah memperbolehkan hal seperti itu? Kelurahan kemudian boleh di trotoar gini-gini? Enggak 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 boleh. Karena itu bukan tempat bisnis di peraturannya. Maka wallahualam alam tetap enggak boleh, Pak. Itu kalau di tempat-tempat yang memang bukan peruntukan untuk bisnis. Iya. Lah terus siapa dong yang ngurus ini sebenarnya? di atas kepala para preman semua orang pentingnya orang besarnya yang punya jabatan di situ maka apakah boleh kita berdagang di situ aslinya sebenarnya nggak boleh pak ketika itu ana memang belum paham hukumnya ya kau ya semoga allah maafkan anak tapi memang ketika itu kami sangat butuh uang akhirnya kami berhenti berdagang karena memang bukan cuan yang didapat ya tapi ya yang didapat makan hati jadinya karena ya pungutan-pungutan itu nggak henti-hentinya itu Untung gak seberapa pungutannya luar biasa Tapi itu jadi kenangan sih Jadi kenangan ya Masya Allah Nah kalau tempat tersebut Memang pemerintah itu tidak meresmikan untuk perdagangan Maka gak boleh Kecuali ruko ya Kalau ruko itu milik pribadi masing-masing silahkan Tapi kalau fasum Fasilitas umum Peruntukannya buat apa gitu Begitu pak Ya, dan ini sebenarnya banyak pelanggaran di sini, Pak. Sekarang kalau kita di Kramat Jati, kan space jalan kalau malam makin sempit kita bandingkan aja sama 5 tahun lalu sekarang makin sempit tapi besok besok diblokir kali itu jalan lama lama nggak boleh lewat kali mobil sekarang cuman satu jalur doang mobil di ini pinggiran satu space satu satu jalur trotoar satu jalur jalan itu telah dikuasai para tukang apem dan onde-onde pak. Bayang kita kalah dengan mereka. Padahal kita katanya udah bayar pajak. Mana feedback yang memfasilitasi kita yang lebih baik? Tuh lihat seperti itu. Lalu mereka bisa aman jual apem di situ. Sekarang coba bapak sendiri jualan di situ kue cucur sama seperti mereka. Ah kue cucur yang coklat. Kue cucur. Bapak tiba-tiba jualan. Kira-kira bakal diri gak? Ini siapa nih kok jualan? Japrem gak nanti? Japrem ditarik lagi siapa di sini yang koruptor ini dia nih penyebabnya balak seperti ini oke haram kita berdagang di tempat-tempat seperti itu sebenarnya pak ya sebenarnya ya cuman ya karena Indonesia ya kadang yang lucu itu dianggap serius kadang yang serius jadi lucu ya begini jadinya ya tapi semoga Allah maafkan kaum muslimin karena apa mereka nggak paham hukumnya pak kalau antum jelaskan ke tukang apa hukumnya, nggak paham mereka. Aduh pak, rumit lah pak. Papa haram ini haram itu haram. Saya mah cari duit aja lah pak, gitu. Mereka pasti bilang gitu. Bapak nggak kasihan apa? Ini mumpung saya punya lapak di sini. Tapi kan mereka telah menzolimi para pengguna jalan raya. Sufliat. Makanya berdagang di mana kita harus tahu lihat. Kalau berdagang di rumah pribadi bebas pak antum mau gimana? Tapi kalau di Fasum, nah ini jangan mentang-mentang karena sudah difasilitasi oleh oknum, terus jadi halal gitu? Enggak. Makanya sebagian dari ulama mengatakan dimakruhkan jajan di jalanan. Maksudnya di, maksudnya di jalanan ini apa? Tempat liar, makruh. Yang membelinya jajan makruh, nggak sampai haram insya Allah. Nggak sampai haram. Mudah-mudahan nggak sampai haram. Dari kalau belanja ikan di pinggir Kramat Jati nggak apa-apa lah mudah-mudahan ya. sebenarnya di sini banyak sebenarnya. Di mana-mana ada -mana, nah, di mana, -mana. Ya, Jawa Tabek ini. Masya Allah. Semoga Allah Ta'ala berhidayah pada pemerintah kita dan penguasa kita dan pemerintah daerah, pemerintah pusat dan semuanya. Dan juga kepolisian dan semuanya supaya semoga Allah menjadikan beliau-beliau ini lebih tegas. Ya sesuai dengan ucapan di peraturan. Ya, jangan sampai peraturan ada tapi dianggap enteng oleh kita sehingga pelanggaran terjadi terus menerus. Begitu pak ya. ya. Oke cukup sampai sini aja Insya Allah ya jazakumullah jazak atas kehadirannya dan partisipasinya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jika ada kesalahan penyebutan nama atau contoh yang kurang kurang baik maka memang itu kelalaian anda. Jika ada kebaikan maka itu semua مما الله عز وجل وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته